Nyobain kepala manyung sebesar ini kira-kira rasanya gimana ya? Konsep makan di sini tuh prasmanan, jadi kita bisa pilih sendiri lauk yang kita mau. Ini menu andalan di sini. Kepala manyung asap kuah mangut yang pedes dijamin bener-bener bikin ketagihan. Ukurannya tuh besar banget. Dagingnya banyak, juicy. Kuahnya pedes gurih dan enak banget. Ada pilihan level pedas sedang dan pedes banget. Ini pari penyet, menu rahasia di sini yang gak ada di buku menu. Jujur ini pertama kalinya aku nyobain makan ikan pari. Ternyata enak banget loh. Tumis daun pepaya di sini benar-benar nggak pahit sama sekali. Makannya dicampur pakai nasi dan sambal gini. Auto nambah nasi sih. Untungnya di sini free refill untuk nasi, lalapan dan sambal. Ada beberapa pilihan sambal dan semuanya dibuat langsung jadi fresh banget. Ini beberapa menu lainnya yang aku cobain. Ada garang asem ayam kampung, udang balado, cumi hitam, jamur dan udang gimbal dengan ukuran besar dan udangnya banyak banget. Resto ini cocok banget untuk jadi tempat makan bareng keluarga. Ini aku di cabang barunya Kepala Manyung Bufat di Pos Pengumben Jakarta Barat. Bagi ibu hamil bisa makan gratis di sini.